Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon Sarah Zia mendedahkan insiden gangguan seksual yang dihadapinya sejak beberapa bulan lalu bukan kali pertama berlaku. Sebaliknya, pemilik nama penuh Zainurul Razia Muhammad Zainuddin itu sudah diganggu beberapa individu berbeza sejak beberapa tahun lalu secara on-off. Bagaimanapun, Dek tidak tahan lagi menerima gangguan berterusan membuatkan wanita berusia 38 tahun ini nekat mengambil tindakan membuat laporan polis di ibu pejabat daerah Shah Alam pada hari Jumat. Walaupun sudah dapat laporan polis, individu tersebut masih mengganggu dengan nomor telepon yang berbeza. Lebih mengecewakan hari ini adalah laki lain yang hantar gambar kemaluan kepada saya. Sebelum ini pun saya pernah diganggu lelaki lain bertahun lamanya secara on-off, ujarnya ketika ditanya. Tambah Zara, apa yang diharapkan pihak polis dapat mengambil tindakan segera terhadap lelaki biadab dan kes ini tidak berpanjangan untuk satu tempo yang lama. Saya sedar, ada juga yang diekori, katanya ringkas. Dalam perkongsian pada Sabtu, Zara mendedahkan telah mendapat gangguan secara seksual oleh seorang individu secara lisan dan hantaran gambar tidak sopan bersama panggilan telepon setiap malam. Tindakan itu mengganggu emosi saya. Gangguan ini berlarutan sejak beberapa bulan lepas dan menimbulkan ketakutan dan kebimbangan pada saya, jelasnya. Bukan itu saja, pelakon risik pada hati itu turut membuat satu lagi laporan polis terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan nama dan gambarnya berkaitan skem pelaburan secara dalam talian. Ada orang menggunakan nama dan gambar saya dalam penipuan pelaburan secara dalam talian di Facebook. Terima kasih pada pihak PDRM karena telah mengambil keterangan dan saya berharap tindakan sewajarnya dapat diambil ke atas pelaku ini, katanya.